asal-usul asteroid merah Kamo-Uaela masih menjadi misteri para ilmuwan. Sejauh ini, yang diketahui barulah benda angkasa ini ditemukan pada tahun 2016 dan orbitnya relatif dekat dengan Bumi. Selain itu, tak banyak yang diketahui. Namun, penelitian terbaru telah menambahkan petunjuk mengenai misteri kemunculannya asteroid ini bisa menjadi bagian dari bulannya Bumi. Menurut Benjamin Sharkey, seorang astronom dari Universitas Arizona sekaligus penulis utama dari penelitian terbaru yang dipublikasi melalui jurnal Nature, ini tak tampak seperti apa yang dibayangkan. Ini hanyalah sebuah asteroid normal. Rekannya Juan Sanchez yang juga ambil bagian dari penelitian ini mengatakan kepada BBC bahwa mungkin asteroid ini terlontar akibat tabrakan antara bulan dengan sebuah meteor. Materinya kemungkinan berasal dari pecahan permukaan bulan, ungkapnya. Meskipun satu-satunya cara untuk mengetahui Kamo-Uaela secara alami tentu saja dengan mendapatkan sampelnya, sesuatu yang bisa dilakukan dalam tahun-tahun terakhir ini. Tapi, para peneliti punya sejumlah alasan untuk meyakini bahwa teori tersebut benar.